Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Om Bambang, channel yang mengulas dan membahas tentang dunia besi, bisa pembuatan tralis, kanopi, pagar, lenteng tangga, maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelasan. Kali ini saya akan membuat cara pemasangan lenteng tangga super sangat sederhana. Artinya apa? Lenteng tangga ini hanya membutuhkan 2 buah kaki, 2 buah untuk pegangan sisi atas dan sisi bawah untuk penahan kakinya agar bisa kokoh berdiri. Stal atau besi yang saya pakai adalah stal 44 dengan ketebalan 1,2 mili tepat. Panjang dari lenteng tangga ini yakni untuk sisi miringnya 1 meter 35 cm. Sedangkan untuk sisi tegak lurusnya 50 cm. Pemasangan dari lenteng tangga ini sengaja tidak ada pengelasan sama sekali. Saya hanya memakai siku satu sisi. Saya lubangi memakai visor S8 atau dinabel S8. Sedangkan sisi yang lain saya bur mata bur 5. Untuk penguncinya saya memakai baut berjaringan. Sangat mudah pemasangannya. Sangat kuat juga, pada saat pemasangan lebih mudah. Sekarang simulasi dari pemilik rumah. Pemilik rumah ini menderita stroke ringan, jadi sengaja fungsi dari lenteng tangga ini untuk beliau naik dan turun untuk rehabilitasi. Pada saat mengencangkan cagaknya, sengaja saya memakai siku 44. Satu sisi saya lubangi, saya bur dengan temboknya memakai dinabel S8 atau visor S8. Sedangkan sisi yang lainnya untuk sisi tiangnya saya memakai baut berjaringan. Lebih gampang pemasangannya, juga kokoh. Untuk sisi terbawahnya sengaja saya cor agar kuat, agar kokoh, menahan pada saat orang mau naik, juga pada saat orang setelah turun dari atas. Semoga saja pemasangan lenteng tangga super sangat sederhana bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.